terus terjadi, dan pada tanggal 20 November kita mendapatkan informasi dari masyarakat, juga dari BPPAD, bahwa ada orang kan yang terluka. Langsung tim meluncur ke lokasi di desa Gampung Tenuh, Kampung Trumon, Aceh Selatan, dan langsung mendapatkan orang kan yang memang sudah berada di tanah. Kondisinya seperti tidak bisa melihat dan berada di perkebunan rakyat, perkebunan sawit di daerah Trumon. Gitu. Kemudian kita evakuasi seperti apa kondisinya? Ya, ketika tim datang dan melihat orang kan memang dalam posisi terdesak dan juga terluka dan juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan hidup, dan tim juga melihat mencurigai seperti tidak bisa melihat, ya buta gitu ya, sehingga tim langsung membius orang hutan yang sedang berada di kebun sawit rakyat, dan langsung bersaib juga orang hutan, ya tidur ya karena pengaruh obat bius, dan juga kemudian tim memeriksa dan ternyata banyak sekali temukan peluru dan mencurigai memang mata mengalami kebutaan akibat adanya kontraksi dengan benda tajam, dan juga infeksi yang diakibatkan oleh benda tajam ataupun peluru. Dan ternyata setelah juga mendapatkan informasi dari karantina pihak CCTV, juga memang mengkonfirmasi bahwa terdapat seluruh tubuh itu ada 24 peluru senapan angin, di mana dari 24 itu 16 peluru berada di kepala. Miris sekali ya, karena penembakan orang itu masih terus terjadi, dan pada tanggal 20 November kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga dari BKSDA Aceh bahwa ada orang tan yang terluka. Langsung tim meluncur ke lokasi di desa Gampung Tenguh, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, dan langsung mendapatkan orang tan yang memang sudah berada di tanah. Kondisinya seperti tidak bisa melihat dan berada di perkebunan rakyat, yaitu perkebunan sawit di daerah Trumon begitu. Kemudian tim memeriksa dan ternyata mengalami kebutaan akibat adanya kontraksi dengan benda tajam, dan juga infeksi yang diakibatkan oleh benda tajam ataupun peluru. Dan ternyata setelah juga mendapatkan informasi dari karantina pihak SCCP, juga memang mengkonfirmasi bahwa terdapat seluruh tubuhnya itu ada 24 peluru senapan angin, di mana dari 24 itu 16 peluru berada di kepala, masuk di sekitar wajah orang utan tersebut yang berjenis kelamin jantan. Ya, biasanya setelah kita periksa dan mengalami kebutaan, orang utan saat ini berada di karantina dan dengan kondisi buta. Kondisi tidak memungkinkan untuk bisa dilepas, diarahkan kembali atau dikembalikan ke habitat aslinya di SM Rawa Sungkil. Ya, sehingga saat ini kondisinya hanya berada di karantina untuk melakukan proses penyembuhan, tapi saya sendiri sangat tidak yakin ketika mata sudah buta bisa pulih kembali gitu. Terus terjadi, dan pada tanggal 20 November kita mendapatkan informasi dari masyarakat, juga dari BPPAD, bahwa ada orang kan yang terluka. Langsung tim meluncur ke lokasi di desa Gampung Tenuh, Kampung Trumon, Aceh Selatan, dan langsung mendapatkan orang kan yang memang sudah berada di tanah. Kondisinya seperti tidak bisa melihat dan berada di perkebunan rakyat, yaitu perkebunan sawit di daerah Trumon. Gitu. Kemudian kita evakuasi seperti apa kondisinya? Ya, ketika tim datang dan melihat orang kan memang dalam posisi terdesak dan juga terluka dan juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan hidup, dan tim juga melihat mencurigai seperti tidak bisa melihat, ya buta gitu ya, sehingga tim langsung membius orang hutan yang sedang berada di kebun sawit rakyat, dan langsung bersaib juga orang hutan, ya tidur ya karena pengaruh obat bius, dan juga kemudian tim memeriksa dan ternyata banyak sekali temukan peluru dan mencurigai memang mata mengalami kebutaan akibat adanya kontraksi dengan benda tajam, dan juga infeksi yang diakibatkan oleh benda tajam ataupun peluru. Dan ternyata setelah juga mendapatkan informasi dari karantina pihak CCTV, juga memang mengkonfirmasi bahwa terdapat seluruh tubuhnya itu ada 24 peluru senapan angin, di mana dari 24 itu 16 peluru berada di kepala, masuk di sekitar wajah orang tersebut.